Iya deh, kamu ngapain sih deh buka-buka ulti mulu deh. Mantap, dapat satu lumayan. Yo, what's up me, welcome back with me Kupix Gaming. Selamat datang lagi guys di game Mimil Indeed tercinta kita semuanya guys ya. Oke guys, di video kali ini kita akan review skin terbaru dari Brutot ya. Ini adalah skin Neymar ya kan, collab skin. Keren banget, lagi piala dunia juga. Cuma masalah Neymar pakai kacamata, bagusan kagak sih. Soalnya matanya kelihatan gitu kan. Kayak gitu lah guys, gue gak tau harga skinnya berapa. Jadi kita draw aja langsung ya. Signature move garansi. Signature move nya apa nih? Complete satu match. Gue gak tau sih guys ini. Kalau gak salah di shop bisa beli ya? Apa harus di sini kita belinya? Oh ini nih, collab skin nanti kita bagus ya. Draw left for the price fall 40. Jadi 4 kali reward, 4 kali ini guys. Oh, ini kalau mau dapat gratis kali ya? Harus pakai item. Jadi ini bisa dapat gratis ternyata skin Neymar. Oke. Coba kita cek ya. Itu buat orang yang niat main itu guys. Coba kita beli di shop, ada di shop. Nah, di sini nih lucky flip ya. Bruno Halo Striker. Ada Neymar ada berapa skill ya coba? Ada berapa skin coba kita lihat guys. Apakah ada 2 skin si Neymar? Wah, hero sih dikasih. Wah! Cok, gue pengen yang ini, cok. Gimana, cok? Jadi ini... Cik Neymar, cok. Ini keren banget, cok. Aduh. Kok begindang ya? Harus ngesain misi-misi ya? Aduh, cok. Nggak bisa beli aja ya? Nggak usah ngeluarin ini, cok. Available on 12.3. Collab skin available. Oh, mungkin nanti kali, guys. 12.3. Berarti tanggal 3 Desember baru keluar nih collab skin nih. Berarti ada 2 skin Neymar nih, guys. Sekarang Neymar kacamata. Abis itu Neymar yang drill nih. Drill monster Neymar nih. Ajas. GG sih. Neymar Junior yang pemain Mobile Legend dia, guys. Ya, nggak apa-apa. Kita review dulu yang kacamata ya. Jadi langsung aja kita ini. Gimana caranya nih? Kita 191 diamond ya. Jadi 10 diamond, oke. Okay. Oh, jadi 10 semua guys. Emang kita harus semuanya sih guys. 60 lama-lama naik. Ya, pokoknya udah 200 diamondan lah ini. Kayaknya 500 diamond ini nih. Iya, kayaknya 700 diamond guys. Lucky card. Oke, okay, kita ambil aja, kita ambil-ambilin aja. Oke, okay, kita ambil aja skinnya. Confirm. Bread. Oke, okay, mantap. Neymar kacamata. Neymar robot. Oh, bagusan yang itu sih, yang satu sih. The real Neymar, guys. Hello Striker 3-2 skor anjay. Gila. Jadi langsung aja ya, tanpa banyak bacot, kita akan tes hero-nya, skin-nya bagus apa tidak. Langsung aja kita akan menujuin game-nya. Let's go. Oke okay guys, kita sudah hampir menujuin game-nya. Di tim kita ada Bruno, Hayabusa, Joy, Yuzhong, dan Parsia. Di musuh ada Harley, Esmeralda, Franco, Gushion, dan Wanwan nih ya. Harley Hyper bisa nyidup-nyidup. Tapi keren guys, kalian lihat ya. Loading screen-nya Neymar JR walaupun pakai kacamata belum dilepas kacamata, nanti Desember harusnya sih ya. Desember tanggal 3 keluar tuh Neymar Junior tuh skin yang keduanya tuh. Dapat Neymar lumayan loh, apalagi dapat Cristiano Ronaldo ya, cuma mahal kali guys kontraknya CR sama Messi, padahal lebih keren lagi tuh kalau dapat CR sama Messi, gila sih. Cuma mungkin Mobile Legend tabrak aja lah. Gitu tabrak. Harq unit boss back. Ini jagling keren banget guys. Jagling guys, jalannya guys. Terbaik guys. Kita beli ini seperti biasa. Gue kan lagi suka pakai MM juga ya. Ini kita beli ini dulu. Steel. Janji enggak Tarno. Panggilannya enggak jadi Tarno anjing. Oke, kita cek skill satunya. Jebret. Wih, keren cuy, gila. Jebret. Keren ya guys. Keren nih ya. Sabar aja guys, kita guys mainnya guys. Ini orang. Gila, sampai di GB gitu ya. Sampai di GB gitu lu. Takut lu GB-GB lu. Takut main GBG emang gua. Di sini aja guys, kita main aman aja guys.
biarin aja. Soalnya dia GB, cok, curang, cok, mainnya, cok. Jadi kita harus main safety ya, guys. Yang penting kita dapat gold. Nah, ini ada sini nih, si kuning. Ya ampun, bisa kabur gitu dia babi ya. Bisa kabur gitu dia guys ya. Bola kita masih belum ada 2 tadi guys. Kalau ada 2 bola kita mantap banget tuh. Gua malasnya Bruno nih, malas di 2 bolanya sih guys. Kalau 2 bolanya auto aktif sih enak banget. Tapi ini aktifnya nih satu-satu ya guys. Bikin males guys. Tuh, 2 bolanya bisa aktif bisa kagak. Suka-suka dia aja anjing. Mananya boros lagi. Kampredut ya. Berapa lagi anjing goldnya gua? Masa padahal gua udah kurang dekat apa ini sama minion musuh nih. Padahal udah parah sih, tuh harusnya bisa dapat kill kita, cok. Skill 2-nya gua belum. Aduh, anjing. Skill 2-nya peset. Oke, lumayan skill 2-nya bagus, guys. Lumayan. Kita main safety aja ya. Enggak ada tim kita guys di sini, guys. Ada yang si kunyuk ya, tapi biarin, jangan kasih umpan deh, guys. Jangan kasih dia umpan ya, guys. Biarin aja, sabar. Diuti dong, bos. Sampai sakit pasti. Aduh, bantai dealer. Matiin dia, Lir. Nice, mantap. Dapat 2 assist, lumayan guys. Nggak rugi-rugi amat ya, guys. Nggak rugi-rugi amat. 1.800, 2.000. Oke, siap. Emang kalau Bruno jujur emang agak-agak susah. Terbang gitu ya, Gusion musuh ya. Ini sih Gusion, Hayabusa. Gusion bisa terbang gitu ya. Tadi goceknya kurang tuh. Kalau kita goceknya mantap tuh. Bisa dari kita tuh, selamat tuh. Nice, mantap, Yujong. Bantai, Jong. Kita belum ada damage guys, damage masih kecil guys, kayak titit. Sebenernya dulu ya, kita cari gold aja dulu guys. Kita cari Wind Talker, ini role game guys, late game-nya sakit gila ini guys, hero guys. Cuma maksudnya 2 bolanya aja gak bisa, kalau video bisa 2 bola udah enak banget. Sama nyari positioning. Mampus lu, mau buka ulti lu ya. Syukurin lu, tolong lu kira gampang buka ulti anjing. Tolol. Miss sih musuhnya, jangan deh kita balik aja deh. Miss musuhnya guys, gue takut ada yang ke atas aja sih. Nyumbang nyawa ntar. Jadi namanya kita udah dapet gold tadi ya. Aduh, musuhnya dapet nih. Aduh, Tarno-nya malah selamat di situ cuy. Dia udah trauma deh, nggak bakal berani lagi deh. Nggak bakal berani lagi dia maju-maju deh. Dek, kamu ngapain sih dia buka-buka ulti mulu, Dek? Lu kira gua goblok, Dek? Nggak bisa kabur, Dek, dari buka ulti lu, Dek? Hah? Aduh, gua anjing bangsat nih, Tarno-nya nggak mau dibuka kartunya, mah dia ngentot. Gua ultinya, gua belum review ya, kayaknya gimana ya ultinya sebenarnya? Ini juga pala gue yang liat ultinya. Biasanya dia ini ya nih, juggling. Mana jugglingnya nih? Aduh, kena lagi hayanya, cok. Ayo, mampus dia. Gua ulti lu, anjing. Tendang terus, Lir. Ayo, bantai, mati tuh dia tuh. Malah dia yang dapat kill anjing. 1% kesempatan, 96% kepercayaan. Ada bahasa Jerman gak ya Neymar? Bahasa Jerman, bahasa Brazil. Suara aslinya si Neymar, harusnya ada sih suara aslinya Neymar. Apa jangan-jangan ini suara Neymar kayak gini ya? Kita sudah mendengarkan suara Neymar. Bisa sih, gue maju sih, depan-depan udah gila kali dia. Gue MM Lir, bukannya apa-apa nih. Bisa langsung segitu darah gue anjing ya. Wih, ujungnya keluar cuy. Apa cuy, ujungnya cuy. Coba isi darah dulu. Apa sih guys, kita harus main night game sih guys, ini guys. Lagi seret ini cuy, item kita cuy. Pakai item tank ya, si kunyuk itu ya. Hati-hati di hook. Kan gue bilang hati-hati di hook. Oke, udah jadi kita. Kan main sabar aja guys, kita guys. Gak apa-apa, kita kalah gold dikit ya. Yang penting kita gak feeder. Lebih baik kalah gold daripada feeder guys.
Kalau udah kalah gold feeder juga makin kaya lagi musuhnya, Ki. Mantap, dapat satu, lumayan. Gila ya, ini gila sih guys, baterai lobet. Oke, siap. Udah gila sih nih guys musuhnya guys, ngegengnya guys. Jadi kena hook. Franco-nya nih yang jadi kampret nih, Franco-nya sebenarnya. Dia kalau musuh nafsu banget mau ngegeng gua anjing. Nice, bagus. Cok, damage apa ini, cok? Damage kecil banget, cok. Bukannya kabur, anjing. Emang lelet, anjing, hero-nya. Emang no damage. Santai, ler. Dilihat game gue bantai nih, anjing. Dilihat game gue bantai nih. Santai. Item gue belum jadi nih. Enak clean. Iya, gue tahu enak clean. Gue tahu, gue lagi review skin, anjing. Ini bukan hero gue. Kalau gue pake clean, udah kita bantai-bantai dari tadi nih. Relax, apaan? Aman sama gua. Aduh, bisa begitu posisinya. Aduh, ya ampun, cok. Bisa-bisanya Yujong ngasih ulti gratis ke Wanwan ya? Lawak, MM. Kok lawak sih? Gua tadi bantuin salah, nggak bantuin salah. Lu kontol lu namanya, lu anjing. Kayak gini ya, kita ini dulu ya. Okay. Nah, ini bocah kontol semua nih. Kalau bocah kontol, enaknya apa? Dikasih ragil, jadi sobok sama ragil. Ah, ini memangnya semuanya. Ngentot ini. Gue cuma mati paling dikit loh di tim gue loh. Gue cuma mati 3, lu yang feeder ngentot. Mem lawak. Itu liat lu jong, anjing mati sampai 6 biji, bangsat. Mati setengah losin, ngentot. Anjing. Sakit banget tuh Gushon, pak. Apa ya, ya? Bukan hero gua tuh. Santai aja, relax. Dari tadi nih FPS kita ngedrop cuy gara-gara lobit tuh. HP gua 18% cuy. Gimana susah ya, mau menang ya? FPS ngedrop susah guys. Kita zaman sekarang main yang ini main game harus minimal 60 FPS guys. Kalau FPS kagak nyampe 30 cuma 10 FPS ya ngedrop gitu. Ngelek jadi guys mainnya guys. Aku tuh kan gue MVP ngentot emang guys. Susah tim ngentot tuh begini kelakuannya. Bacot doang digedein. Titit lu gedein sama skill lu anjing. Bacot aja digedein si memek ini ya. MM lawak lu lawak anjing 362 kontol lu Salazar. Titit lu melar gue sumpahin kontol ya. Itu tumon tuh apa tumon? Monyong itu kepanjangannya ya guys. Itu pakai nama LG lumayan sih pakai nama LG ya guys. Di emas itu. Kayeye malu-maluin nama Kayeye anjing. Oke, jadi thank you banget semuanya yang nonton terus sampai akhir nih. Skinnya bagus, kalian jangan lupa wajib beli ya, guys. Harganya nggak nyampe 1000 diamond, kayaknya 600-700 diamond gitu. Seharga 200 ribuan. Kalian bisa top up di Kopex Store, ya. Murah-murah diamond di situ, guys. Kayaknya thank you banget nih semuanya yang nonton terus sampai akhir. Thank you yang udah pada like, comment, share, dan subscribe. Jangan kemana-mana, tongkrongin terus channel gue. Next time kita akan review skin-skin lainnya, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!